buka puasa kita juga diberikan tempat khusus yang tidak diberikan kepada bangsa lain, hanya khusus bangsa Indonesia, Republik Indonesia. Ini bersyukur banget. Ya. Kemudian nikmat berikutnya adalah tempat sholat tarawih. Ini juga dikhususkan untuk bangsa Republik Indonesia. Kemudian satu lagi nikmat Allah yang perlu kita bicarakan di sini, saya bicarakan adalah sholat Idul Fitri sesi yang ketiga. Dalam pengumumannya ditulis speech in bahasa. Bangsa lain nggak disebut, bangsa Cina sendiri nggak disebut, bangsa Urdu nggak disebut, kecuali bangsa Indonesia. Jadi bersyukur banget tuh ya, alhamdulillah. Selama Ramadan kemarin terasa, kalau menurut saya terasa hikmat, ya nikmat, nikmat banget ya. Apalagi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, kita selalu kepanasan, wudhu abrik oleh takdir di pasar dia ya. Iya, wudhunya susah, sembahyang susah, ya. Agak sedikit bermasalah. Tapi tahun ini alhamdulillah sudah diberikan kemudahan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri, ya. Dan itu yang dimaksud dengan wa anna bi ni'mati rabbika fahdis. Ya. Kalau ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita langsung deklarasikan nikmat itu dengan ucapan alhamdulillah. Kita ucapkan, jangan diam saja. Itu maksud dari kata itu. Baik, ibu-ibu sekalian, saya tidak ada pesan lain kecuali satu hal saja. Dalam menyambut kemenangan Idul Fitri, kita sudah melaksanakan 3 poin. Yang pertama adalah takbiran. Sudah takbiran kan ya, ya. Yang keduanya adalah zakat fitrah. Yang ketiganya adalah sholat Idul Fitri. Ketiga-tiganya kita telah lakukan semua ya, dalam rangka menyambut Satu Syawal. Dan yang keempatnya sekarang inilah, menyambut kemenangan Satu Syawal harus disambut juga dengan acara silaturahmi ataupun halal di ya. Ini penting. Acara halal di halal merupakan tradisi yang sangat positif ya, apalagi di tanah air. Karena halal bihalal itu di Arab Saudi tidak ada. Mereka tidak kenal itu apa halal bihalal. Adanya hanya di mana? Indonesia. Di Indonesia, dan di kita sekarang ini sudah diekspor ke Hong Kong ini. Ya. Orang nggak ngerti itu. Coba tanya orang Muslim Cina di sini. Halal bihalal itu apa? Mereka nggak paham itu ya. Gak ada yang ngerti, ya. Cuma adanya di tanah air. Tapi nilainya sangat Islami. Yaitu dalam rangka untuk mempererat hubungan Islam ya. Namanya juga halal di lawannya apa? Haram di haram di haram. Alhamdulillah malah kulihat kita sudah khatam perjuangan selama 1 bulan yang barangkali itu mungkin masih ada yang punya utang ya, ya. Sudah dikatakan sebagai menang ya. Kita berperang selama 1 bulan dengan peperangan yang luar biasa, peperangan besar ya. Karena nanti memerangi hawa nafsu adalah peperangan yang luar biasa dibanding dengan perang fisik, itu tidak ada nilainya, sedikit nilainya. Baik, ibu sekalian, sini saya ada amanah untuk menyampaikan pertanyaan. Ada hadiahnya lah, bukannya ya. Dari Halakoh akan memberikan lagi berapa hadiah? 18.
Ada lagi setelah itu nanti dari Islamic Union juga akan memberikan hadiah. Masing-masing akan datang. Ya, tapi ada pertanyaan. Pertanyaannya baik itu salah maupun benar semuanya akan dapat. Sekarang yang berat dulu lah pertanyaannya. Kita yang benar semua ini dari arah. Ya, siap Bu? Siap. Tolong matanya jangan pendelak pendelik. Eh siap. Nanti ketua saya akan bagi pertanyaan. Siapa yang tahu mengacung tangan. Kemudian Bu ketua yang menentukan mana orang yang mau menjawab. Ya. Bu ketua siap-siap ya, tolong tunjuk. Oke, Bu ketua berdiri di tengah. Ayo silakan. Siap Bu? Siap. Jangan lihat matanya harus ke depan.